Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mobil Audio. Kali ini saya ada di lokasi hajatan, Lur. Hajatan kecil-kecilan. Oke, di sini ada sebuah crossover memakai sistem 3W tapi untuk 4W ya. Ini untuk sub. Ini subwoofer. Subwoofer untuk menghandle subwoofer 15 in untuk FOH-nya di sana. 18 in, 12 in untuk low-nya, middle-nya 10 in dan 6 in, triple-nya 1 in yang ada di sana. Nanti kita lihat bersama ya ke sana ya. Oke, ini untuk subwoofer. Ini untuk low. Ntar lagunya habis. Ganti dulu. Ini untuk subwoofer low. Ini low. Subwoofer middle. Dan ini untuk high. Subwoofernya equalizer yang atas lur ini, dan untuk low mid ini untuk equalizernya, dan saya cut di sini 60 hertz. Equalizer yang bawah ini untuk low mid untuk HBF filter atau low cutnya saya potong di 60 hertz ya. Ini ya equalizernya ya untuk low mid ya, dan ini untuk subwoofer tetap saya cut ya, saya cut di 40. Oke, equalizer atas untuk subwoofer saya cut di 40, dan ini grafiknya sederhana saja. Dan ini untuk low mid high saya cut di 60 Hz. Low, dan ini untuk sub. Oke, subwoofernya ada di frekuensi 150, dan ini 150 juga untuk low nya low cut nya atau HBF saya tekan 40 Hz di masing-masing crossovernya sub dan low, frekuensi yang sama. Dan sebetulnya yang paling penting cut-cutan yang di EQ ini mengambil peranan penting lor untuk potongan bawahnya 60 Hz, tapi tetap keluar ya 20-nya ya, meskipun kita potong di sini, karena di kebanyakan aksesoris Cina itu rendahnya terlalu besar dan terlalu banyak. Oke, kita buka untuk subwoofer. Ini untuk EQ-nya lor, saya masukkan ke channel stereo. Gain-nya jam 10. Triple flat, middle flat, dan bass-nya terposting sedikit. Ini channel stereo, channel sebut berapa ini ya? Channel 910 stereo. Mixernya keluar sendiri-sendiri ini lur. Kebetulan tidak memakai monitor.
ini low, mid, high. Low, mid, high. Dan ini untuk subwoofer saja 15 in. Oke, jelas. Ini untuk setting per channelnya. Ini sub, sub, low mid high, sub, low mid high, dan ini subwoofer. Oke, kita menuju ke FO galur. Middle 10 in, saya jumper dengan middle 6 in yang plus tweeter. Sub, low, mid, dan high. Oke, kita menuju ke aksesoris. Kita coba untuk setel untuk mikrofon ya, di channel ini ya. Cek tes 1 2 tes. Mic-nya memakai Pro 99.000 PMI ini ya. Lupa saya ya. Pokoknya tipenya ini Pro 9900W. Cek tes 1 2 tes 2 cek tes 1 2 2 cek tes 1 tes cek 2 3 tes cek tes cek tes tes 1 2 tes. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.